Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nanda Hero. Pada video kali ini, aku akan bagikan tutorial bagaimana cara menghapus riwayat pencarian di Play Store. Nah, video tutorial kali ini mungkin berguna bagi kamu untuk yang ingin menghapus riwayat pencariannya. Ketika kita menaruh kursor di kolom pencarian Play Store, maka akan muncul di bawahnya riwayat pencarian atau kata kunci yang sudah pernah kita gunakan untuk mencari mungkin game, aplikasi, dan sebagainya yang ada di Play Store. Oke, langsung saja kita ke panduannya. Kita buka aplikasi Play Store di sini. Oke, di sini aku membuka Play Store. Nah, riwayat pencariannya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi sebelumnya aku sudah pernah mencari dengan kata kunci pembuat nama untuk Free Fire, Mobile Legend, membuat nama untuk aplikasi One Punch Man. Nah, kita akan menghapus riwayat pencarian seperti ini. Nah, hal ini untuk menjaga ini apabila ada teman kamu yang meminjam HP kamu untuk mencari info aplikasi di Play Store dan sebagainya, dan kamu sudah pernah mencari mungkin tentang game dewasa atau sebagainya, kan jadi malu kalau ketahuan. Hehehe. Oke, langsung saja cara menghapusnya adalah seperti ini. Kita tap bagian ini, kita tap, kita ketuk. Nah, sekarang kita ke setelan, kita pergi ke setelan di sini. Berikutnya kita ke preferensi Google Play di sini, guys. Oke, di sini ada hapus wishlist. Nah, kita hapus, ketuk untuk menghapus wishlistnya. Oke. Nah, ini hapus wishlistnya sudah kita hapus ya. Sekarang kita cek. Nah, sudah tidak ada. Sudah tidak ada riwayat pencarian di bawahnya ini ya, pemirsa. Nah, seperti itu. Baik, jadi itulah video tutorial kali ini. Semoga berguna buat teman-teman ya. Sekian sampai jumpa di video menarik lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe channel Nanda Hero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.